Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fighting Lisus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dilansir dari instastory-nya Ayu Ting Ting. Nah, apa nih kalau ketawa mirip PSG Pils dari Angkasa Bali 20. Kita ping persiapan. Semangat ya Ayu Ting Ting, Jordan Vilsen dan lapor Pak Trans 7. Semoga tappingnya lancar ya bersama Jordan Vincent. Semoga Ayu Ting Ting sehat selalu dan diberikan kelancaran. Dan berita selanjutnya, di sini kita akan melihat gaya Ayu Ting Ting dari dulu nih sampai sekarang tetap cantik. Dari Ayu Ting Ting 92, cantik banget gaunnya, emang mencolok tapi dipakai Ayu jadi pas gitu sama kecantikannya. Lebay banget ya Mimin, hahaha. Tapi emang bener guys, menurut kalian gimana? Mana Ayu Ting Ting cantik apa enggak ya? Kalau menurut Mimin sih cantik luar biasa nih, natural dengan gaun yang sangat elegan dan cantik banget nih, pas dengan warna kulit Ayu. Bagi pakaian apapun Ayu Ting Ting tetap terlihat cantik. Dan ini tadi siang nih Ayu Ting Ting baru pakaian seperti ini ya, masih tetap terlihat nih seksi dan juga manis ya, apalagi deket Bang Ivan Gunawan nih. Walaupun semerawut tetap ya terlihat auranya yang sangat cantik untuk Ayu Ting Ting. Dan penampilan Ayu Ting Ting selanjutnya di acara pas sore tadi sore nih, sederhana namun masih ya tetap memukau. Dan ini penampilan Ayu Ting Ting tadi siang nih di acara Brownies TV. Pakai apapun Ayu tetap cantik. Dan penampilan Ayu sore ini di pas sore nih, before dan after, lagi didandani nih sama make up artis ternama Kak Buba. Dari make upnya diberi nama make up datang ke kawinan mantan. Ada-ada aja ya. Dari Vinci ya, mukanya Ai langsung berubah, justru kalau pakai make up kayak gitu Ai nanti pas halaman ke mantan terus bilang ternyata masih kalah jauh. Oh iya, hahaha, ada-ada aja ya. Sahabat yang satu ini, memang wajah Ayu sangat berbeda nih, tambah cantik ya sebelum dan sesudahnya. Sehat selalu Ayu, walaupun pakai apapun tetap ya, kalau orang cantik tetap terlihat cantik, modis dan juga tambah imut. Bagian sahabat semua, inilah penampilan Ayu Ting Ting ya dari waktu ke waktu sampai tadi sore nih. Pokoknya semangat selalu deh untuk Ayu. Dan selanjutnya berita yang akan Mimin sampaikan, kita akan melihat nih kegokilan Ayu Ting Ting bersama Wendy Cagur di acara pas sore Trans 7. Di sini juga kehadiran Buba Alfian, seorang makeup artis yang memang sudah terkenal nih. Dan di sini Ayu Ting Ting berperan sebagai seorang anak yang akan dijodohkan nih sama bapak-bapak. Dan di sini Ayu berusaha menolak ya, dan di sini actionnya luar biasa deh, bikin semua orang tertawa. Bagi sahabat semua, jangan sampai kelewat ya acara pas sore setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat bersama Wendy Cagur, Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan Om Anwar Fuadi nih, yang ternyata yang akan dijodohkan kepada Ayu Ting Ting adalah Om Fuadi. Wah, bagaimana reaksi Ayu Ting Ting ya ketika akan dijodohkan dengan Om Anwar Fuadi? Pastinya kocak nih. Yang belum nonton, kita saksikan ya cuplikan demi cuplikan di channel ini. Dan bagi sahabat semua yang tidak mau ketinggalan, pokoknya jangan lupa saksikan acara pas sore setiap sore
setiap hari Senin sampai dengan Jumat nih, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat, inilah cuplikan kegiatan Ayu Ting Ting di acara Pas Sore bersama seluruh sahabat Ayu Ting Ting tentunya. Oke sahabat, ini saja yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Ayu. Semoga selalu semangat menghadapi cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap berikan semangat kepada Ayu Ting. Big, 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 big